Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau informasikan tips ya supaya sayuran tetap hijau. Di sini saya pakai labu ya. Sayur labu. Jadi yang pertama setelah dipotong-potong ya, diramas-ramas dulu menggunakan garam lalu cuci. Nah, ini yang kedua. Jadi dia memasaknya itu tanpa air ya. Jangan pakai air karena nanti si labunya juga mengeluarkan air sendiri gitu. Sampai dia matang pun tidak akan kekurangan air karena pas gitu ya. Jadi enak nyakrek gitu. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.